Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ciri wanita yang akan membuat kamu pening dan susah. Jadi jangan sampai kamu itu PDKT atau bahkan punya pasangan seperti ini, bro. Kenapa? Ya karena sangat berbahaya banget. Nanti kalau kamu dapetin cewek yang seperti ini, hidup kamu bakal pening dan susah. Pertama, kamu PDKT dengan cewek yang beda agama. Wah, ini udah runyam banget. Kalau kamu PDKT sama cewek yang beda agama, mungkin beda suku, ras, adat, budaya, dan lain sebagainya, dan mungkin orang tua kamu tuh dari awal udah nggak setuju gitu. Jadi orang tua kamu udah mewanti-wanti kamu, kamu besok harus nikah sama orang yang satu agama, jangan nikah sama orang yang sukunya ini. Kalau kamu sudah dapat wejangan seperti itu dari orang tua kamu, jangan sekali-kali kamu itu melanggar. Kecuali kamu itu memang anak yang bebal. Kalau kamu anak yang bebal dan gak peduli sama siapapun, ya itu terserah kamu. Yang kedua, PDKT sama cewek yang gengsian. Wah, kalau kamu PDKT sama cewek yang gengsian, ini bakal susah banget. Hidup kamu bakalan runyam gitu. Kenapa? Kalau kamu masih miskin dan cewek kamu itu gengsian, dia gak mau makan kalau gak di restoran. Kalau gak di mall, dia gak mau makan. Itu bakal repot banget. Apalagi kalau kamu masih miskin. Lebih baik kamu, apa ya, bisa dibilang lebih baik putusin aja cewek tersebut. Kenapa? Karena ya penghasilan kamu masih kecil, bro. Kamu masih miskin dan cewek kamu butuh di restoran terus tiap hari. Ya itu kan sama aja kamu hidup hanya untuk ngasih makan anak orang lain kan. Padahal dia belum kasih apa-apa. Dan menurut kita cewek tersebut itu nggak pantas buat diperjuangkan. Tapi kalau kamu pengen memperjuangkan, ya kamu harus naikkan penghasilan kamu. Yang ketiga adalah kamu PDKT sama cewek yang friendly. Kalau cewek kamu itu friendly, itu juga bakal jadi bumerang sebenarnya buat kamu. Di sisi lain mungkin cewek friendly itu bakalan populer karena dia ramah. Tapi di sisi lain efeknya adalah cewek kamu akan banyak dideketin sama orang. Kalau kamu nggak kuat mental, kalau kamu masih minderan, ya kamu akan sakit hati sendiri. Kenapa? Ya karena setiap hari banyak orang yang ngedeketin cewek kamu dan kamu pun gak betah karena kamu masih minder. Kamu ngerasa, wah nanti kalau cewek aku pergi gimana ya, kayak gitu. Ya karena kamu minder. Kalau kamu masih minder, jangan cari cewek yang friendly. Kenapa? Karena ya kamu gak akan kuat nanti, karena dia akan ramah sama semua orang. Yang terakhir adalah PDKT sama cewek yang mudian. Nah, ini juga bahaya. Mudian itu gimana sih, bro? Ya mudian itu ya semaunya dia. Kalau dia lagi gak mood ya, dia gak mau bales chattingan kamu, dia gak mau nelpon kamu, dia gak bakal ngangkat telepon kamu. Kalau kamu ajak jalan ya, aku gak mau ah, males. Ya cewek mudian ini bisa dibilang 11-12 sama cewek yang pemalas. Jadi ya males ngelakuin sesuatu atas dasar aku lagi gak mood. Padahal sebenarnya dia sebenarnya males. Itu aja, bro. Jadi jangan pernah kamu PDKT sama cewek yang mudian atau cewek yang malas. Apa-apa itu didasarkan pada moodnya dia. Ini sangat berbahaya. Gue akan rekap sekali lagi ciri wanita yang akan membuat kamu pening dan susah. Yang pertama, cewek yang beda agama. Yang kedua, cewek yang gengsian. Yang ketiga, cewek yang friendly atau ramah. Dan yang keempat adalah cewek yang mudian atau pemalas. Semoga video ini bermanfaat dan semangat, bro.